Kami masyarakat muslim Kecamatan Padalinca. Kami Kabupaten Serang. Dengan ini menyikapi tetapkannya Imam Besar sebagai tersangka. Ditetapkannya Imam Besar sebagai tersangka. Muhammad Rizik Sihab daripada tuntutannya dan juga tahanannya dan jika seandainya tetap ditahan maka kami siap untuk datang menyampaikan tuntutan ini kerumunan tanpa undangan ataupun perintah daripada Imam Besar Muhammad Rizik Sihab. Baik di bandara Petamburan. Yang kedua, kami juga meminta agar aparat kepolisian juga aparat yang berwenang untuk menindak tegas seadil-adilnya kepada pelaku yang telah melakukan pembunuhan secara sadis dan brutal kepada 6 laskar front pembela Islam Insyaallah sebagai warga negara yang taat terhadap hukum, kita akan mengikuti arahan beliau sesuai yang dimintakan beliau. Terima kasih kepada Bapak Kapolsek atas pengertiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wadin wa ala alihi wa sabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Samsu selaku Ketua PAC EPI Kecamatan Pelincang, yang kami hormati Bapak Ustadz In selaku pengurus atau pendamping Bapak Ustadz Samsul, dan kami yang hormati semuanya rekan-rekan para simpatisan ibu atau bapak-bapak semuanya yang telah hadir di halaman Polsek Pelincang, kami menyambut baik, tidak ada yang dihalang-halangi. Tidak ada yang dihalang-halangi, yang penting kita bersilaturahmi dengan baik. Kapolsek juga sama manusia ya, sama kita juga manusia. Karena kita sebagai tugas di kepolisian, jadi nanti juga kita kembali ke masyarakat. Untuk ini kami sebagai Kapolsek Pelincang, dengan adanya partisipasi atau pernyataan sikap yang dilaksanakan atau disampaikan oleh forum umat Islam sekecamatan Pelincang atau yang mewakili, kami mengucapkan terima kasih dan kami akan menyampaikan aspirasi, tuntutan atau aspirasi ini baik ke Kapolres maupun ke Kapolda. Takbir! Untuk itu kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah datang, kami menyambut dengan baik, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh rekan-rekan seperjuangan umat Islam mudah-mudahan tercapai dan terlaksana. Amin. Untuk itu mungkin hanya sekedar himbauan atau arahan dari kami cukup sekian. Dengan ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allah.